Hai teman-teman, kembali lagi bersama gue Maging. Nah teman-teman, jadi kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian bagaimana caranya untuk menghack atau cheat bunga matahari ini menjadi unlimited guys. Nah sebelum itu teman-teman, di sini gue udah menamatkan game Plants vs Zombies ya. Seperti kalian lihat sendiri, ini semua plantsnya sudah full tapi ini belum ya teman-teman. Oh ya, bagi kalian yang belum lihat gue menamatkan game Plants vs Zombies ini, silahkan aja kalian lihat deskripsi videonya ya guys, atau kalian bisa klik di atas. Dan oke, kita langsung aja ke tutorial lah. Sebelum itu teman-teman, sebelum kita ke tutorialnya, kalian tandai dulu atau ingatkan dulu ini apa nih bunga matahari yang kalian miliki. Saya mati untuk di sini gue 50 teman-teman. Oke, di sini kita pilih plans kita dulu teman-teman. Sebelum itu kita pilih plans kita dulu, lalu kita pilih plans yang mahal aja ya. Oke, karena ini unlimited guys, jadi kita pilih kita di sini ya. Ini bintangnya nggak usah pakai ini, kita pakai sunflower. Lalu ini kita pakai dulu ya teman-teman. Nah setelah seperti ini, lalu kalian tinggal klik let's rock ya teman-teman. Nah oke, sebelum itu oke, setelah seperti ini teman-teman, kalian bisa menambahkan atau menambahkan cahaya matahari ini lagi, atau bisa mengurangi juga gitu. Jadi kalau gue nggak mau nambah-nambah ya, gue mau 50 aja, dan 50 ini nanti kalian masukkan ke cheat engine kalian ya. Gimana caranya, langsung kita ke tutorial ya guys, let's go. Oke guys, pertama-tama kalian download dulu cheat engine-nya di deskripsi video ini. Kalau kalian belum download, silahkan aja. Kalau kalian mau nyari, silahkan aja download di sini, deskripsi ini. Dan oke, sekarang kita langsung buka cheat engine-nya kalau kalian udah download. Oke, di sini kan gue akan buka dulu cheat engine-nya. Gue akan share dulu di sini. Tunggu, nah gue akan kasih di sini ketik cheat secara cheat engine. Nah, di sini cheat engine seperti ini dia. Kalau kalian belum download, silahkan download. Dan yeps, buat oke, kita tunggu bentar teman-teman. Nah setelah seperti ini, kalian klik yang itu logo komputer. Nah itu kalian klik logo komputer itu, klik. Nah lalu kalian sini cari logo Plants vs Zombies dan kalian klik open ya guys. Nah lalu di sini kalian masukkan jumlah bunga matahari yang kalian punya ya. Di sini ada mempunyai 50 matahari, gue punya 50 matahari, dan kita langsung cari ke sini 50. Nah lalu klik yang kanan itu, kiri itu, dan di sini kita klik dua kali. Lalu di sini, oh bentar guys, kurasanya gue salah nih. Gue kan kembali dulu ke plansnya Face Zombie. Gue kan mengurangi lagi, coba bintangnya nih, nggak bisa nih, pasti nggak bisa. Gue coba klik 99, ini nggak bisa. Nah, oke nggak bisa, coba gue akan kembali dulu. Oke, bentar ya teman-teman. Oke guys, sekarang coba kita betul game, dan ini belum berhasil lah guys. Coba gue akan kurangi dulu bentar ya teman-teman. Coba gue akan kurangi dulu bentar, dan itu nggak berhasil ternyata. Coba kita akan kurangi, dan oke, ini kita mempunyai bunga cahaya matahari itu 25, dan terus kita ke comeback ya, let's go. Oke guys, di sini gue udah mengetikkan 25 yang di gue jumlahkan, dan di sini kalian klik yang sebelah kiri itu yang 25 di atas bawah itu, dan kalian kesini tinggal jumlahkan aja 999, dan lalu kita kembali lagi ke Plants vs Zombies-nya apakah berhasil guys. Oke, kita langsung aja lihat ya, let's go. Oke teman-teman, ini work ya, lihat sendiri ini. Aduh, lihat nih sampai nggak cukup nih, 999. Wow, coba kita betul game ya. Widih, mantep banget sih. Wih, kalau gini sih aduh unlimited banget teman-teman. Gila, gue akan main dulu ya bagian gue teman-teman. Wih, gila sih. Aduh, mampu. Mantap teman-teman. Wih, wajib dicoba nih teman-teman. Wajib dicoba ini. Kalau kalian itu bingung mengumpulkan bintang, wis was banget nih teman-teman. 99 kami, kalian pun bisa. Cheatnya itu lebih banyak lagi daripada gue ini teman-teman. Gila sih, ini real, nggak hoax ini, beneran sumpah. Ini aja gue taruh plans yang asal-asalan ya teman-teman. Gila sumpah teman-teman, ini unlimited banget sih teman-teman. Gila, wajib coba teman-teman. Gue aja nih, aduh, was banget gue nih teman-teman. Wih,
Jadi seperti itu tutorial teman-teman. Jadi ini sangat mantep banget sih untuk kalian coba nih. Ini di ketagihan nih teman-teman untuk membuat cheatnya ya. Pokoknya aduh sangat mantep banget lah. Ini gue mainnya di survival ya. Jadi kalau kalian ditambah dengan suesuminya, kalian bisa main survival itu bisa cheat terus ini. Gila. Mati kalian semua, mati kalian semua. Unlimited, unlimited, unlimited time. Wow, mantap sekali kita gali. Oh ya, kita kan bawa ini ya. Oke lah, ini apa? Kita langsung lanjutkan terus teman-teman. Ini unlimited sepuas-puasnya. Wow, what the fuck. Oke, let's go. Ada apapun kita lindas semuanya. Mampus, oh. Kita kasih semuanya ini. Melon pal biar semuanya mati nih. Mantap banget sih teman-teman, unlimited unlimited teman-teman. Woi, kalian bisa juga cheat duit untuk bisa cheat unlimited teman-teman. Aduh, kita kasih semuanya nih. Wih, ntar aja udah ini kita ya. Oke, survival ya, kita langsung pakai apa ya, ini unlimited teman-teman. Jadi kita kasih ini kalau kita ini grab buster dan kita kasih ini dan oke selainnya ya. Wow, mantep banget sih teman-teman. Wow, mantep banget. Oke, kita langsung belum, ini belum full teman-teman. Gue bingung nih, banyak banget nih teman-teman. Ini nggak usah kasih orang dari ada bintangnya, ngapain dikasih sniper. Oke, kita kasih ini yang banyak terus ya, kita kasih ini terus teman-teman. Puas nggak usah lah. Ya mana ya, ya kita langsung puas banget nih. Unlimited guys, unlimited, unlimited guys, unlimited, unlimited, unlimited. Lihat 9999. Oke, kita bisa lagi ya, menambahkan lagi dengan banyak buku kau guys. Tapi yang buat benci tuh guys, ini res kerajinya tuh lama banget gitu. Oke guys. Oke teman-teman, mungkin video dari gue sampai sini ya teman-teman, dan itu sedikit ilmu dari gue. Jadi kalau kalian itu suka dengan video ini, jangan lupa di like. Kalau kalau mau coba tutorial ini ya, silahkan dicoba. Kalau kalian mau download cheat engine-nya, silahkan di download di sini teman-teman. Dan tadi tutorial udah gue kasih tahu bagaimana cara untuk menghack bunga matahari atau cahaya matahari ini. Oke, segitu aja teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.